Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya Dani Prastio Wijaya. Seperti biasa, hari ini saya opening dari rumah karena nanti malam saya mau mancing lele bersama dengan Bang Suryana. Ini sistemnya kayak kilo gebrus teman-teman. Jadi setiap orang ngumpulin uang belikan kurang lebih ya 1 kg lah, 1 kg. Nah, nanti ikannya dijeburin ke kolam bareng-bareng. Kemudian kita mancing dan cepet-cepetan banyak-banyakan ikan, teman-teman. Jadi ya kurang lebihnya mirip-mirip kolam harian lah gitu. Oke, ada keseruan apa? Target ikan lele, teman-teman. Ikan lele. Nah, umpan Bang Suryana yang bikin, katanya pakai daging ayam yang dicampur pakai telur bebek. Nah, seperti apa umpannya? Mudah-mudahan nanti di spot bisa saya kasih tunjuk. Soalnya ini mancingnya malam, teman-teman. Ini udah sore nih. Udah sekitar jam 4:30. 4:30 kurang. Saya siap-siap dulu biar nanti jam 7 langsung berangkat ke kolamnya malam mingguan di kolam pemancingan, teman-teman. Ada keseruan apa? Pantangin terus vlognya sampai selesai, teman-teman. Oke. Kita hari ini mancing lewatin makam-makam, agak horor juga lewatin makam telawe. Ini buset, jalannya horor guys. Demi mancing, kolamnya ada di belakang makam. Kondisi kolamnya seperti ini, ramai, banyak orang, ada 20 orang lebih yang mancing hari ini. Mudah-mudahan banyak strike. Oke, pantangin terus vlognya seperti apa, ada keseruan apa, tonton sampai habis. Ikan udah mau cebur, soalnya sistemnya kolam harian kilo gebrus, sistemnya seperti itu. Pakan yang dipakai daging ayam geprek. Terus titik maning iki kene iki. Thank you.
goyang lagi. Info, ada yang undang. Ice satu. Di tenggak ya. Ya. orang barang yang dijeret nih kita coba unde. Ya dolanan ora. Apa besarku? Goyang, goyang, goyang. Orang undang. Iya benar. Masih ada nggak bang, ikannya bang? Masih lah, harus. Coba bang, diangkat bang, waringnya bang. Dia lah, dia karton. Waduh, belum ada.
guys, hari ini kita sudahi acara mancingnya. Mungkin ada 12 ikan yang berhasil dinaikkan. Ya, jumlah pastinya nggak tahu, nggak dihitungin. Tadi jarang ngobrol juga ke kamera karena ya berburu ikan. Sistemnya sistem kayak kilo gebrus, jadi cepet-cepetan dapat ikan. Kang Suryana lagi beresin pancing. Mantap. Kita ketemu lagi di video mancing berikutnya. Oke. Bye.